Momen langka Presiden Joko Widodo, Jokowi, berjongkok mengambilkan pin pengukuhan Paskibraka yang terjatuh. Peristiwa unik itu saat acara pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, petugas upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara pada Selasa, 15 Agustus 2023 sore. Putra-putri Indonesia itu akan bertugas pada HUT ke-78 RI di halaman Istana Merdeka Jakarta. Kamis, 17 Agustus 2023. Pada momen pengukuhan tersebut, orang nomor satu RI menyematkan pin kepada salah satu perwakilan Paskibraka. Pin itu diberikan kepada Kacina Ozora, anggota Paskibraka asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat itu, Jokowi berjalan ke tengah dan tiba-tiba berjongkok untuk mengambilkan pinnya yang jatuh.